Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri kreatif. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu tutorial dinding. Yang pertama yang kita butuhkan adalah pola. Pola untuk membuat garis-garis seperti ini. Yang kedua pensil atau spidol. Yang ketiga penggaris. Keempat ialah lakban kertas. Yang kelima adalah kuas. Yang terakhir bisa dengan menggunakan cat apa saja. Ya, kita praktek. Nah, pertama-tama kita lihat dulu untuk caranya. Tempelkan di dinding, lalu bikin garis ini. Kita beri tanda di tengahnya, lalu dari sini untuk membuat 3 dimensinya. Paham ya, seperti ini ya? Yes, sip. Ya, sekarang kita proses pemasangan lakban untuk supaya terlihat tapi dalam proses pengecatannya. Ya, kita saksikan sama-sama seperti ini. Terima kasih. Ya, tahap yang terakhir yaitu tahap yang sebelum terakhir ya. Kita memasang lakban. Sudah memasang lakban kepada garis-garis ini. Lalu tahap akhir kita melakukan pengecatan. Ya, inilah proses akhir dari pengeringan yang sudah kering, seperti sangat kering. Kita buka lakban kertasnya satu persatu dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya dari sebuah perjalanan ini, pengecatan dan pengeringan, lalu alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri kreatif. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Satu.